ke Ibu Maria yang di luar. Tungguin ikan itu ketika lalu masuk di dalam sini. Itu perlu saya memberikan salah satu apresiasi positif bahwa masyarakat Salamahu tidak hidup tergantung pada kami. Masyarakat Salamahu adalah kelompok yang ingin bekerja untuk membantu diri sendiri, untuk mandiri. Itu kesan dari hasil monitoring kami. Karena situasi kegiatan fisik di lapangan itu memang berubah secara gratis. Dan apa yang swadaya dari Bapak Ibu supaya betul-betul masing-masing rumah itu ada MCK. Ada seperti kita lihat itu ada orang yang buat kamar mandi WC itu ada salah satu ruang saja gabung. Di situ ada WC, di situ ada kamar mandi. Tapi ada juga memisahkan, ada kloset tersendiri, ada mandi tersendiri. Itu juga bijaksana, tapi sungguh tergantung dari keluarga itu masing-masing. Saya mungkin bisa bantu untuk Bapak Ibu itu untuk pekerjaan MCK itu pertama itu 10 sak semen, satu buah kloset dengan 10 lembar singgelombang dengan satu dos pakusnya, itu yang saya bisa bantu. Tapi yang lainnya itu adalah swadaya Bapak Ibu dorang sendiri, dan itu pun kita kerja tahapan karena kurang lebih 60 unit rumah. Tahap pertama kita bisa start 20 itu paling tidak orang yang sudah mulai tahap siap bahan material sudah gali, yang tinggal saya itu koordinasi nanti Ibu Pendeta yang koordinasi langsung dengan kami. Kalau Ibu Pendeta sudah atur semua orang 20 itu sudah siap, empat ini nanti kita datang dengan bahan yang kita janjikan ini. Buat MCK di sebelah mana, tunjuk orang tua dong. Iya. Sugali. Sugali. Cukup kita lihat, cukup kita lihat dong. Tapi belum. Ini siapa pemimpin? Iya, iya, oke. Sugali lah, tapi apa ini? Belum selesai, barang ujang aku suruh longsor kembali. Oke. Penggalian, pembuatan batako, kemudian disusun batakonya, setelah itu pengocoran bagian atas, pemasangan pipa hawa. Ditempati di mana? Mungkin di dalam. Nanti di bagian dalam sini Pak. Oh di dalam ya? Nanti ada ruangannya di sebelah sini. Iya. Terus nanti pipa pembuangannya langsung ke sana. Oh, langsung ke sana ya. Oke. Ibu di sini juga ada MCK juga. Bisi sudah. Belum ada ya? Itu perlu juga ya? Iya. Sugal di situ Pak, tapi terlalu jauh dari rumah kalau kau sakit. Ya. Jadi bilang Pak itu kata tutup akan lalu bikin di apa saja. Di pinggir saja. Jangan jauh dari sini dalam dapur. Iya. Tapi sebelum itu pilih laut ya? Pilih laut Pak. Iya. Jauh juga tuh. Jauh. Itu kok sakit-sakit benar ibu? Sakit. Ada sakit yang mati mesti jalan ke laut. Iya. Ya untuk ibu dong, tapi juga untuk anak-anak juga ya? Iya, anak-anak laut. Iya. Nanti nyong di atas yang kerjakan atau gimana? Nanti Pak Itua sendiri. Pak Itua sendiri? Iya. Itu Pak Itua tahu pernah bikin MCK atau minta tolong dari orang lain kah? Atau? Pernah, tapi nanti ambil contoh dari. Bagian dari pembangunan MCK di Salamahu, ini bagian dari saputengnya untuk bagian dalamnya nanti kita lihat ke dalam. Ini untuk sementara model MCK yang diupayakan oleh masyarakat dari swadaya sendiri. Ini Bapak yang punya rumah, Bapak yang dibangun. Oke.
akhir Oktober. Oke. Okay. Dibuat. Ya, dan selesai kapan tuh, Pak? Selesainya November. November. Oke. November. Oke. Okay. Terima kasih, Bu Pende. Terima kasih. Ya, nih,